Keduanya semakin akrab. Harapan demi harapan pun terpatri di lubuk hati yang dalam. Angan-angan bahagia di masa depan semakin kuat untuk dinantikan, semakin dekat dan ingin segera diwujudkan. Bersatu dalam ikatan yang direstui antara dua keluarga. Hari berganti, waktu berpindah, musim berubah, angin berlalu. Tetapi perasaan, hati, dan cinta tetap seperti dulu adanya. Malah makin tumbuh rindang, syarat bunga kebahagiaan. Rindang daunnya untuk saling melindungi, kokodahannya untuk saling bertahan dan menguatkan. Besar harapan berbuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah di waktu yang mendatang. Inilah kisah cinta To dan Wi. Tauhiyah, suara hati, benar-benar terucap dari sanubari. Awal ayah dan ibuku bertemu diambil dari catatan harian Wi. Toh, kamu apa kabar? Aku rindu kamu, Toh. Kabarku baik. Aku sudah makan siang. Sekarang, aku makan buah kedondong. Di kampung sepakat banyak batang kedondong, Toh. Dan saat ini lagi musimnya. Aku senang memberitahumu, meskipun kamu tidak menanyakan semua itu. Ayah dan ibuku sakit-sakitan. Sawah ayah sudah dijual untuk mengobati sakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk menghemat biaya, ayah dirawat di rumah saja. Aku dan ibu yang merawat ayah. Ada kalanya, ayah dan ibu sakit bersamaan. Aku sendiri yang merawat mereka. Sesekali saudara kandung dari ayah datang menjenguk. Mohon doamu untuk kesembuhan ayah dan ibuku, Toh. Semoga beliau panjang umur. Aku ingin mereka melihatku menikah denganmu nantinya. Besar harapanku mereka sempat melihat cucunya. Anak kita nantinya, Toh. Sudah 20 tahun aku menunggu, umurku sudah 30 tahun. Tiap kali aku bercermin, kurasakan betul perubahan fisikku. Aku langsing hampir tak berdaging. Mungkin terlalu jujur jika kukatakan aku kurus. Beratku hanya 50 kg lebih sedikit. Oh ya, Toh. Kamu sudah pernah makan kedondong, kan? Di kampung segenap, tentu banyak juga batangnya. Daerah kita memang subur, Toh. Tidak perlu menanam dan merawatnya. Ia akan tumbuh rindang, tinggi dan besar. Sekarang aku coba jualan gutel masakanku. Sebenarnya, gutel memang tidak untuk dijual, Toh. Gutel adalah hidangan istimewa, sebab ia jarang sekali dimasak. Terkesan aneh dan langka jika gutel didagangkan. Kenapa gutel itu makanan istimewa? Karena gutel sangat-sangat jarang sekali dimasak. Padahal rasanya enak. Dan karena menghabiskan banyak waktu saat memasaknya, mulailah sejak siang, setelah maghrib barulah matang dan bisa dinikmati. Gutel biasanya dimasak saat ada yang ngidam, sangat-sangat ingin sekali makan gutel. Barulah akan dimasak. Kamu tahu, Toh, sebenarnya gutel itu adalah makanan dermawan. Berbagi tidak untuk dijual. Tetapi, jika membuatnya setiap hari sungguhlah melelahkan. Dan aku sanggup memasak gutel dalam satu minggu 4 kali. Hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Gutel buatanku sangatlah laris, Toh. Tidak perlu menunggu 1 jam lamanya. Pada hari-hari yang telah aku tentukan, sesudah sholat maghrib, pelangganku berduyun-duyun datang bahkan antri di depan rumahku, Toh. Aku berdua dengan adik sepupuku. Dialah yang selalu membantuku dan kami bagi 2 hasil penjualannya. Kamu mau, Toh, makan gutel buatanku? Ayolah, kapanpun liburan pulang kampung, sempatkanlah berkunjung ke kampung sepakat. Singgah di rumahku. Nanti akan aku hidangkan gutel masakanku. Oh iya, Toh. Kamu mau tahu kan 7 menu andalanku selain gutel? Ada telur dadar,
telur mata sapi dan telur asin. Itu menu pertama khusus untuk sarapan. Nanti, jika kamu sudah jadi suamiku, silahkan pilih maunya kamu sarapan makan telur dadarkah, mata sapikah, telur asinkah. Adapun telur asin, aku mulai bisa membuatnya setelah pandai memasak kangkung. Yang kedua, tahu tempe toge atau tateto. Aku memasaknya dengan cara tumis, yaitu di sambal. Yang ketiga adalah kangkung dan pakis. Yang ini enaknya ditumis toh. Kangkungnya boleh juga dicampur dengan tahu tempe toge. Tetapi, aku tidak pernah mencampur masakanku. Nah, sayuran ini aku hidangkan untuk makan malam kita nantinya toh. Adapun pakis, sebetulnya ada cara yang lebih enak lagi memasaknya. Setahuku, ibu-ibu di kampung segenap menyebutnya sopu penget. Benar toh? Aku belum bisa memasak seperti itu. Padahal, aku ingin sekali bisa masak sopu penget. Untuk sementara, aku kasih tahu 3 menu saja dulu toh. Sisanya di surel berikutnya. Jika aku lupa, tolong ingatkan ya toh. Ayolah bertamu ke rumahku. Aku tak tahu saat usia senjaku tiba, apakah nanti masih bisa aku memasak menu andalanku untukmu toh. Dan tak jemu-jemunya aku berdoa agar dipanjangkan umur, supaya aku bisa menghidangkan padamu masakanku. Aku melihatmu makan masakanku di ruang tamu. Bukankah kamu pernah bilang, salah satu kesenangan penulis itu saat tulisannya dibaca orang lain, apalagi dibaca penggemarnya di depanmu, dan ia berkata padamu bahwa tulisanmu bagus. Sama sepertiku toh, aku bahagia sekali jika masakanku dinikmati. Apalagi yang menikmatinya adalah kamu toh. Apalagi di saat suapan pertama, kamu langsung memberi komentar, masakanmu lezat sekali, Wi. Wah, betapa bahagianya yang kurasakan nantinya, toh. Ayolah datang bertamu. Kedatanganmu sangat ditunggu, duhai sahabatku. Toh, seperti dulu janjiku, aku akan sebutkan 4 menu masakanku yang belum sempat aku sebutkan di surel sebelumnya. Aku ingin memenuhi janjiku sebelum ajalku dicabut malaikat maut, Ijroil. Adapun 4 menu itu ialah ayam panggang dan ayam goreng. Nanti, di saat kamu ingin sekali makan ayam, aku siap memasaknya untukmu, toh. Kedua, cicah. Ini adalah sambal mentah yang diulek. Tidak susah memasak, soal rasa sudah pasti bikin ketagihan. Meskipun berkali-kali bilang taubat tak akan memakannya lagi saat menikmatinya. Aku yakin kamu menyukainya, toh. Ketiga, sayur tumis dan yang terakhir masam jahing. Aku suka sekali masak masam jahing, toh. Masam jahing adalah masakan favoritku setelah gutel. Bahannya ada ikan mas atau ikan mujair. Tapi lebih enak kurasa pakai ikan mujair, toh. Kemudian bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, daun kemangi, belimbing wuluh, kemiri, dan jahe. Masam jahing adalah makanan kesukaan kampung sepakat, toh. Dan ku yakin kamu juga menyukainya. Masam jahing dihidangkan oleh ibu kandung untuk anaknya, istri untuk suaminya, tuan rumah untuk tamunya. Untuk siapa saja, toh. Dan nanti saat kamu bertamu, toh, aku akan menghidangkannya untukmu, dan aku yakin kamu akan ketagihan. Ada pedas dan masamnya, itulah makanya disebut masam jahing, toh. Dengan ini, sudah kupenuhi janjiku. Dulu aku berjanji padamu akan belajar 7 menu masakan, dan aku sudah mahir memasak semua menu itu. Sekarang, sudah saatnya kamu menikmati masakanku. Gutel dan masam jahing siap kuhidangkan untukmu, duhai tamu istimewaku, toh. Toh,
aku dan kamu adalah sahabat. Terima kasih untuk kenangan yang pernah ada. Aku menyimpannya bak harta paling berharga, peninggalan terbaik seumur hidupku. Ku tahu, kenangan adalah perhiasan sejarah hidup ini. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menyimpannya? Kenangan cerita kita ku simpan erat dalam dada. Kenangan tempat dan waktu ku titipkan pada bumi. Jika kamu merindukan kenangan kita dulu, toh, maka aku akan siap bercerita. Jika kamu benar-benar lupa, maka aku akan membawamu mengitar yang pernah kita lewati. Ketahuilah, aku belum lelah menunggumu, merindukanmu, merindukan masa lalu kita. Maka seharusnya tidak ada alasan bagimu meninggalkan dan melupakanku sepanjang waktu. Ku tahu hatimu pasti masih merindukan masa lalu. Masa aku dan kamu saling mengukir cerita yang akan kita rindukan pada suatu waktu. Hingga sekarang, sampai usia tua. Ketika kamu hendak pergi jauh dan sejauhnya yang kamu mau, maka ingatlah bahwa kita pernah jadi sahabat. Kenanglah aku yang pernah mengenalmu. Ketahuilah aku masih setia menunggu kedatanganmu. Toh, sekarang aku mulai ragu. Sepertinya kamu memang tidak datang bertamu ke rumahku. Tidak datang untuk menikahiku.